Okey, bila orang panggil tasik buatan manusia, mnemonik yang anda perlu ingatnya adalah KFC. KFC, man-made. Kita suka sangat dengan KFC. Siapa yang buat KFC? Kita sendiri buat kan? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Respon. Betul. Okey, KFC itu kita sendiri buat. Maka man-made, human yang buat. So K stand for tasik kenyir. C stand for tasik cenderung. Okey, manakala BC. Orang kalau panggil dia BC. Tasik semula jadi BC. Birth certificate. Birth itu adalah satu benda semula jadi. Maka B stand for tasik bera. C stand for tasik cini. Okey, is there any question you guys want to ask me? No, sir. Come on, rest, anything? Maka seterusnya adalah sungai yang menjadi sempadan antara negeri. Okey, kalau kita lihat, okey, ini adalah kita punya, okey, peta kan? Okey, nampak. Carikan mana sungai, mana sungai. Mesti dia akan tulis satu nama sungai, lepas tu dia akan tuliskan di sana, okey, ia akan menjadi sempadan semula jadi di antara negeri apa dengan apa. Boleh dapat tak? Any point? Cari di depan skrin kamu. Yang tak dapat cari dalam skrin depan, bolehlah rujuk nota yang ada pada kamu sekarang. Cepat. Sungai. Sungai Endau. Sungai Endau. Sungai Endau. Alright, Sungai Endau. Okay, very good. Salin yang tu. Okay, sungai yang pertama. Siapa boleh beritahu? Yang first one. Namanya? Sungai Endau. Sungai Endau Rompin. Kita panggil Endau Rompin. Dia menjadi sempadan antara apa dengan apa ya sebenarnya? Mana dia? Tunggu dah. Okey, Sungai Endau Rompin menjadi sempadan antara apa dengan apa? Negeri apa dengan apa? Antara Pahang dan Johor. Ya, Johor and Pahang. Very good. Okey, yang kedua, sungai apa tu? Sungai. Sungai apa tu? Mutu? Sungai Bernam. Ya, Sungai Bernam. Dia adalah sempadan antara negeri apa dengan apa? Perak dengan Selangor. Perak dengan Selangor. Ha, tengok orang Selangor ada di sana. Ha, Mariam dengan Muta nak sana. Selangor eh, Selangor and Perak. Dia memisahkan ini dua buah negeri ya. Okey, sekali lagi ya, cuba ingatkan. Sungai Endau Rompin menjadi sempadan antara Johor dan Pahang. Endau Rompin, alright. Sungai Bernam pula dia menjadi sempadan antara Selangor dan negeri Perak. Maka ini dua sungai menjadi terkenal sebab apa dia menjadi sempadan antara dua negeri ini. Boleh boleh dapat tak? Boleh dapat? Boleh, sir. Okey, seterusnya ya, seterusnya anda perlu tahu sungai yang menjadi sempadan antara negeri negara. Ini sungai. Okey, yang menjadi sempadan antara negara. Asia ya, di Asia dulu ya. Okey, yang ini anda memang tak kenal. Okey, pertama anda kena tahunya di sini. Okey. Okey, first one is Selat Tebrau ya. Selat Tebrau. Okey, Selat Tebrau iaitu dia memisahkan Singapura dan Malaysia. Okey. Maka sungai yang menjadi sempadan antara negara ya, negara yang pertamanya adalah Selat Tebrau ya. Selat Tebrau di mana Selat Tebrau ini dia, okey, Selat Tebrau ni dia memisahkan Singapura dan juga Malaysia. Bila kamu dekat Johor Bahru nak masuk Singapura, you boleh nampak you kena rentasi satu sungai. Seberang satu sungai. Yang sungai itulah yang namanya Selat Tebrau. Okey, kalau kita lihat di peta kanan di Malaysia ni, kita ada lagi satu selat. Okey, jom kita lihat. Nampak tak? Ini Selat Melaka ni. Ini Selat Melaka eh. Boleh nampak ini Selat Melaka. Ini adalah Selat Melaka eh di sebelah sini. Maka yang Selat Melaka ni dia memisahkan Semenanjung Malaysia
Semenanjung Malaysia yang cikgu maksudkan di sini adalah yang ini ya. Bagi untuk pelajar yang tak tahu apa tu Semenanjung Malaysia. Ha, ini sahaja. Semenanjung Malaysia ini dia terlibat, okey, dia melibatkan semua negeri kecuali Sabah dan Sarawak. Ha, maka Semenanjung Malaysia dia memisahkan, okey, dengan Sumatera Indonesia. Maka itu dua, okey, Sumatera Indonesia dan Semenanjung Malaysia ini dipisahkan oleh Selat Melaka. Seterusnya adalah, okey, Laut Cina Selatan. Ha, di mana Laut Cina Selatan? Ah, inilah yang Laut Cina Selatan. Ini nampak tak Laut Cina Selatan di sini? Ha, nampak? Ha, Laut Cina Selatan ini yang memisahkan Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak. Sabah Sarawak, okey, dulunya dikenali sebagai Borneo, Borneo Island, eh? Khususnya Sabah, eh? Borneo, Pulau Borneo. Maka Laut Cina Selatan ini menjadi automatically, ya, secara automatik dia menjadi sempadan antara Brunei dengan Semenanjung Malaysia. Ataupun apa you nak kata? Okey, you nak kata yang Sabah Sarawak dia nak pisahkan Sabah Sarawak boleh juga. Okey, ada sebarang soalan di sini? Ada sebarang soalan tak? Ada sikit. Eh, cikgu sekali lagi ya. Cikgu sekali lagi ingatkan, okey, kita sekarang belajar sungai terpanjang di dunia, di Asia Tenggara dan juga di Malaysia. Okey, kalau sungai terpanjang di dunia namanya apa? Sungai apa? Sungai Nil. Yes, very good. Sungai terpanjang di Asia Tenggara namanya apa? Sungai Mekong. Sungai Mekong. Okey. Okey, jom kita lihat tentang Malaysia pula sekarang. Sungai terpanjang di Malaysia berada di mana? Sarawak. Berada di mana? Sarawak. Sarawak. Maka nama sungai itu adalah apa? Sungai Rajang. Sungai Rajang. Berapakah kepanjangan Sungai Rajang ini? 563 km. Ya, 563 km. Okey, sungai yang kedua terpanjang di Malaysia namanya apa? Sungai Kinabatangan. Sungai Kinabatangan. Berada di mana tu? Sabah. Very good, Mariam. Sabah. Berapa kilometer bezanya? 560. Tiga je beza. So 560 km. Yes, very good, Kabiyah Muda. Okey, dan terakhirnya Sungai Pahang. Kenapa cikgu nak catat di sini Sungai Pahang pula? Kenapa? Sungai terpanjang di Semenanjung Malaysia. Ya, kita berada di Semenanjung Malaysia, maka kita kena tahu lah ya. Sungai terpanjang di Semenanjung Malaysia. Sebab itu cikgu catatkan di sana Sungai Pahang. Okey, dengan kepanjangannya 459 km. Ha, itu adalah sungai yang terpanjang di Semenanjung Malaysia. Ha, bolehlah. Okey, kalau kita dapat kira, tengok ya. Kalau jom kita lihat dekat peta pula. Nampak ni peta ya. Ha, kita ada lagi banyak sungai ni, betul? Kita ada Sungai Lupar, Sungai Baram di Sabah Sarawak, nampak. Mungkin lebih panjang daripada Sungai Pahang di Semenanjung Malaysia. Okey, tetapi disebabkan kita di Semenanjung Malaysia, kita perlu tahulah ya, sungai manakah yang terpanjang di kawasan kita. Okey, so ada sebarang soalan?